teman-teman semua jumpa kembali bersama Katsu di channel KT Kesederhana dan unik. Channel ini berisi ajaran-ajaran gereja Katolik. Katsu harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan bersemangat ya. Teman-teman video Katsu jangan sembarangan diedit dan diposting ulang ya. Katsu ngeditnya lama dan penuh perjuangan loh. Jangan lupa juga, terus dukung Katsu dengan memberikan subscribe, like, dan mengaktifkan notifikasi kalian. Dukungan kalian akan menambah semangat Katsu. Sekarang, mari kita masuk ke dalam video pembelajaran kita. Halo, selamat malam, teman-teman semua! Jumpa kembali bersama Katsu dalam channel Katsu Katolik. Channel yang berisi ajaran-ajaran gereja Katolik, ya teman-teman. Katsu berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat, senantiasa, dan segala urusan teman-teman sekalian dalam pekerjaan sehari-hari pun dilancarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi, kalau kita sering surfing di YouTube, teman-teman, belakangan ini baik dari kalangan Kristen non-Katolik maupun kalangan non-Katolik seringkali membawakan tema-tema yang berbau mengenai sejarah gereja perdana dan yang sedikit membuat Katsu agak merasa kadang jengkel itu bahkan sejarah mengenai Tuhan Yesus Kristus itu diangkat teman-teman. Tapi permasalahannya di sini bukan diangkat secara akademis dan juga bukan diangkat secara faktual mengacu pada data-data sejarah. Nah, di sini letak permasalahan yang agak menggelitik katsu dan membuat katsu mungkin ke depan untuk sementara mengangkat tema-tema berbau sejarah ya. Sebelum lanjut, selamat malam untuk Adik Dion dan Abang BPC yang sudah hadir. Jadi Memang kondisi di negara plus 62 ini semakin, kesini kok semakin memprihatinkan ya, kalau kita lihat di channel youtube nya teman-teman, terutama karena yang diangkat itu justru berita-berita hoax, katsu tidak mau terlibat dalam proses perdebatannya, tidak masuk ke substansi, golongan mana yang memulai dulu ataupun golongan yang memberikan balasan itu bagi katsu tidak penting. Akan tetapi, ketika kita mau mengangkat suatu tema yang berbau sejarah, paling tidak kita harus mengacu pada sumber yang memang bersifat satu primer, data sejarah asli, maksudnya primer di sini, dan kemudian mengacu pada fakta-fakta yang memang diakui secara umum. Jadi, fakta ini sudah diakui tidak hanya oleh kalangan tertentu. Katakanlah demikian. Nah, tema katsu secara spesifik baru nanti akan katsu hadirkan. Namun sekarang marilah kita hening sejenak. Kita mengheningkan diri untuk memohon berkat Tuhan. Agar Tuhan senantiasa menyertai proses diskusi kita dan proses katekese kita. Selamat malam untuk Bang Gia, Sis Yoviska, dan Bro Dionisius. Oke, kita hening ya, teman-teman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Allah, Bapa, sumber segala pengetahuan dalam kehidupan kami, kami menyadari bahwa Engkaulah Allah yang Maha Besar. Pada malam hari ini, setelah kami menyelesaikan segala tugas dan perutusan kami sebagai seorang yang bertugas dalam kehidupan awam, kami ingin menyempatkan diri, ya Tuhan untuk berdiskusi bersama mengenai fakta-fakta seputar Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Bapa, kami menyadari bahwa kami manusia yang lemah. Oleh karena itu kami mohon tuntunanMu sendiri melalui RohMu yang kudus agar RohMu yang kudus menerangi hati dan budi kami serta mengurapi lidah kami agar materi yang kami sampaikan pada malam hari ini sungguh-sungguh sesuai dengan ajaran yang dikehendaki oleh Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami. Semuanya ini ya Tuhan kami sampaikan agar iman kami kepada Yesus Kristus semakin tumbuh dan berkembang. Semua ucapan syukur dan permohonan ini kami sampaikan dengan perantaran Yesus Kristus yang bertahta bersama dikau dalam persekutuan dengan roh kudus, Allah yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Oke, teman-teman, jadi pada malam hari ini kita akan secara spesifik membahas Yesus Kristus dan sejarah. Jadi, pembahasan ini mengacu pada fakta sejarah. Mengenai Tuhan kita Yesus Kristus, maka dari itu kita akan memberikan tiga pembahas, tiga batasan dalam pembahasan ini. Yang pertama, sejarah mengenai Flavius Josephus. Nanti kita akan melihat siapa itu Flavius Josephus, karena dewasa ini berkembang pandangan bahwa dia adalah jenderal yang hidup sebelum masa. Masehi, jadi dia hidup di masa sebelum Masehi. Nanti, katsu akan bawakan materinya, mengacu pada karya tulis dari yang bersangkutan sendiri, dari karya tulis Flavius Josephus. Kemudian, yang kedua, kita akan melihat tokoh agung kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini, pembahasan akan mengacu pada empat titik. Jadi kita akan menggunakan sumber internal, sumber primer dari kekatolikan, empat Injil, kemudian tulisan non-Kristen. Nanti teman-teman akan melihat tulisan non-Kristennya itu apa. Kemudian tulisan Apokriva. yang seringkali dikatakan tulisan apokrifa membuktikan bahwa Injil Katolik dipas dipalsukan. Nanti kita juga akan lihat dan kita akan memberikan tanggapan bahwa Apokrifa ini tidak bisa dipergunakan untuk membuktikan bahwa Injil Katolik dipalsukan. Oke, teman-teman. Yang terakhir pesan dari Paus Emeritus Benediktus ke-16 yang tentunya ujung-ujungnya akan juga bersumber pada pesan dari Magisterium. Tokoh yang ketiga yang akan kita lihat itu mengenai Tacitus ini juga sejarawan Romawi. Kalau yang Flavius Josephus, dia berkebangsaan Yahudi. Kalau yang ketiga ini, dia berkebangsaan Romawi. Itu bedanya. Oke, kita mulai masuk ya teman-teman. Pertama mengenai Flavius Josephus. Dia dilahirkan tahun 37 Masehi. Nama bapaknya itu Matatias. Ini berbeda dengan mata tias yang Bapak gereja, tapi ya teman-teman, ini mata tias yang orang Yahudi. Nah, dia dibesarkan dalam keluarga Rabi Yahudi dan memiliki hubungan baik dengan Dinasti Hasmonean. Ini jadi di Dinasti Romawi juga Hasmonean, dan bapaknya itu si Mata Tias itu profesinya memang sebagai Rabi Yahudi, ya teman-teman. Kemudian dalam masa kecilnya dia menempuh pendidikan di Yerusalem dan terpilih sebagai perwakilan dari bangsa Yahudi yang dikirim untuk mengabdi kepada Kaisar Nero pada tahun 66 Masehi. Jadi dia hidup jelas di sini pada masa setelah Yesus Kristus disalibkan, bukan pada masa sebelum. Harap diperhatikan baik-baik ya teman-teman dan info mengenai Flavius Josephus menjadi tentara adalah benar karena pada pecahnya perang Yahudi yang pertama antara tahun 67 sampai dengan 70 Masehi yang dipuncaki dengan runtuhnya Bait Allah di Yerusalem itu dia memang menjadi tentara tetapi sementara profesi dia sesungguhnya tadi kita sudah lihat ya dia orang terpelajar jadi dia ada unsur sebagai juga nanti sejarawan dan politisi. Dia hanya secara temporal di Perang Yahudi itu menjadi tentara, tapi itu bukan profesi utama. Karena kita mesti memahami Perang, perang Yahudi itu yang terjadi di tahun 67 sampai dengan 70 itu para Rabi-Rabi Yahudi mengadakan pemberontakan terhadap kekaisaran Romawi. Jadi dia butuh tenaga tambahan untuk menjadi tentara dan Flavius Josephus ikut dalam partisipasinya menjadi tentara. Oke. Okay. Nah, ini kita akan melihat bahwa sebenarnya dia lebih di titik beratnya dalam kehidupannya. Itu dia adalah seorang sejarawan, karena dia banyak juga karya tulisnya. Karya tulis penting pertama, Jewish War, itu ditulis tahun 75 Masehi. Ya, itu menulis tentang Perang Yahudi yang pertama, kemudian karya tulis yang kedua, Jewish Antiquities karya yang ketiga against Apion. Ini semua ditulis setelah tahun 70 Masehi. Dan diperkirakan yang bersangkutan ini wafat di sekitar tahun 100 Masehi. Jadi rentang hidupnya adalah 37 sampai dengan 100. Dan sekaligus membantah argumen dari non-Katolik yang mengatakan sejarawan yang satu ini hidup sebelum Yesus. Nah, kemudian kita akan melihat tokoh yang kedua, Yesus dan sejarah. Seperti biasa ya teman-teman. Sebelum lanjut, kalau teman-teman mau bertanya, silahkan diketik di chat. Nanti akan Katsu tanggapi setelah selesai pembahasan. Nah, sumber yang pertama adalah keempat. Injil. Di sini kita perlu mengingat asal kata dari Injil itu adalah Euangelion dalam bahasa Yunani. Jadi di sini kita masih bisa membedakan antara Euangelion dalam bahasa Yunani dengan kata bioi dari bahasa Yunani. Kata bioi itu menunjuk pada tulisan yang merupakan biografi. Jadi yang dimaksud biografi itu adalah Tulisan yang mendetailkan sejarah hidup seorang manusia, seorang tokoh. Nah, di sini dua contohnya: itu tulisan dari Suetonius, menulis "Life of Caesars", ini mengacu kepada Kaisar Augustus, karyanya dia. Jadi, itu pribadi Kaisar Augustus dijelaskan secara detail oleh Suetonius ini dalam karyanya itu dan karya yang kedua yang bentuknya berupa filo uh, berupa biografi itu ditulis oleh filo. Dia menulis hidup dari Musa, Life of Moses. Oke, teman-teman. Nah, sedangkan kata Injil atau Eung angelion itu menunjuk pada keempat Injil yang udah kita kenal, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, Ketika menggunakan kata Injil, tujuan dari penulisannya itu adalah menjadi acuan dalam pengajaran iman kepada umat. Itu agar orang-orang yang membaca Injil dapat mengenal Sang Mesias, Putra Allah yang hidup Yesus Kristus. Nah, ayat referensinya teman-teman boleh catat, nanti teman-teman boleh cek jadi, di sini kita harus bisa membedakan jenis karya tulis, ya teman-teman. Ada karya tulis yang dinamakan Injil, ada yang dinamakan biografi, tujuan penulisannya berbeda, maka gaya penulisannya pun berbeda dan tidak bisa disamakan. Nah, kemudian kita akan melangkah pada nama agung dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Jadi kita harus melihat Yesus itu memang sebuah nama, teman-teman. Ayat referensinya langsung dari Injil Matius bahkan. Nah, akar katanya itu dari bahasa Ibrani Yeshua yang berarti Yahweh menyelamatkan. Nah, sebenarnya Nama Yesus ini adalah nama yang populer, teman-teman. Pada masa hidup Yesus, bahkan sebelum masa hidup Yesus pun nama yang populer. Kita akan melihat kenapa dikatakan nama yang populer. Dalam Injil Lukas bab 3 ayat 29, nama Yesua yang sama itu dipergunakan untuk mengacu pada leluhur Yesus itu, teman-teman, bisa langsung sambil buka ayatnya. Kalau mau lihat, nah, kemudian dalam perspektif perjanjian lama pun, kita akan melihat tokoh yang namanya merupakan bentuk turunan dari kata Yesua. Ini itu nama Joshua, teman-teman, tentu tahu ya, Joshua. Yang nanti setelah masanya Harun, kalau Yosua itu hadir sebagai imam, teks referensinya juga Katsu berikan, silakan dicek. Dan bahkan dalam kisah para rasul pun, masa setelah Yesus itu ada masih nama ini dipergunakan, tapi dalam bentuk yang baru karena orang menghormati Yesus. Jadi, namanya bentuknya dirubah. Akan tetapi mengacu pada akar kata yang sama, yaitu Yesua. Nama baru itu adalah Hiason. Nah, itu ada teks referensinya juga di kisah para rasul dan surat rasul Paulus kepada Roma. Nanti teman-teman cek sendiri ya. Nah, lalu mungkin teman-teman bertanya, kalau nama Tuhan kita adalah Yesus, Kristus itu merujuk pada apa, Katsu? Nah, itu yang akan menjadi pembahasan kita berikutnya. Kristus itu merujuk pada sebuah gelar. Oke. Gelar ini berakar dari kata Yunani, Messiah. Dan kata dalam bahasa Yunaninya, Kristos. Itu artinya yang diurapi. Menariknya, penggunaan kata Kristus ini, kalau teman-teman perhatikan, dari teks-teks injil itu, nanti baru dipergunakan setelah wafat Kristus dan kebangkitannya. Ini ingin menunjukkan satu hal, bahwa gelar sebagai Mesias itu, gelar Yesus sebagai Mesias itu, baru mulai diakui oleh para pengikut Yesus juga setelah kebangkitan Yesus, teman-teman. Nah, Apakah gelar ini gelar dadakan yang timbul begitu saja dengan serta-merta tanpa dasar sejarahnya? Kita akan lihat selanjutnya teman-teman. Gelar mesayah ini sebenarnya gelar rangkuman. Kenapa gelar rangkuman? Nanti kita akan lihat. Nah, Jadi dalam perspektif perjanjian lama ada tiga tokoh yang diurapi. Yang pertama imam, itu mengacu teks keluaran dan teks imamat. Ayat referensinya silakan teman-teman buka ya. Kemudian orang yang diurapi yang kedua itu adalah nabi. Merujuk pada perkataan nabi Yesaya sendiri pada Yesaya 61 ayat 1. Dan kemudian orang ketiga yang diurapi dalam perjanjian lama itu adalah raja. Itu contohnya adalah pengurapan Raja Salomo oleh Nabi Nathan. Nah, dalam perspektif perjanjian baru, orang yang diurapi ini hanya ada satu: Yesus. Jadi, Yesus Kristus itu orang yang diurapi dan menjalankan tiga tugas: tugas menguduskan, tugas mengajar, dan tugas sebagai pemimpin. Jadi, penantian bangsa Yahudi saat itu, mereka itu meng, lebih mengharapkan Mesias itu hanya datang di tipe yang ketiga ini. Teman-teman, dia melupakan Mesiah itu ada unsur imamnya dan unsur nabinya, karena pada masa kehadiran Yesus, bangsa Yahudi kan sedang dijajah bangsa Romawi. Nah, jadi perspektif yang ada dalam diri mereka, Mesias yang hadir itu harus seorang raja baru. Maka nanti menegaskan kenapa menjelang penyalipan di mahkamah agama, itu Yesus juga mengungkapkan, kerajaanku bukan dari dunia ini. Karena bentuk kerajaan yang Yesus bawa adalah kerajaan sorga. Bukan kerajaan di atas muka bumi, maka nanti dia dikenali gelar misiasnya itu setelah kebangkitannya. Oke, kita lanjut ya. Nah, apakah fakta sejarah mengenai Yesus Kristus itu ditunjang oleh data sejarawan Flavius Josephus dan Tacitus? Kita akan lihat. Ini teks asli dari bukunya langsung ya. Jewish Antiquities. Jesus, Jesus is mentioned twice by the Jewish historian Josephus, who tells us that Jesus' work wonders was crucified under Pontius Pilate and was believed to be the Messiah. Itu dari Jewish Antiquities. Poin ke-8. Poin ke-18 bagian yang ke-63 sampai dengan 64 dan poin ke-20 bagian yang ke-200. Ya, kalau teman-teman mau download bukunya itu sebenarnya tersedia per versi PDF dalam bahasa Inggris. Jadi Flavius Josephus ini mencatat dua kali setidaknya mengenai Yesus Kristus bahwa Yesus Kristus itu sungguh-sungguh disalibkan pada masa Pontius Pilatus. Dan setelah penyalipan dan kebangkitannya, orang-orang Yahudi beberapa mulai menjadi percaya mengenai kemesiasan. Although many scholars question whether elements of one of these passages were added by a later Christian scribe, there is no doubt that Josephus knew and spoke of Jesus of Nazareth. In the second century Anno Domini, Jesus is also mentioned by Pliny the Elder and the Roman historians. Jadi bahkan tulisan Yosefus ini masih dianalisa lagi nanti teman-teman oleh sejarawan Romawi lainnya. Dalam hal ini diberikan salah satu contohnya Pliny the Elder. Ini Katsu tidak punya tulisannya ju uh, jujur saja ya. Kemudian tokoh yang kedua yang Katsu ada tulisannya itu Tacitus. Jesus suffered the extreme penalty crucifixion at the hands of Pontius Pilate. Jadi dalam bukunya yang berjudul Annals ini jadi kalau pola penulisannya Tacitus dia mencatat peristiwa yang terjadi dari abad ke abad, teman-teman. Jadi abad yang angka 15 ini salah satu uh, babnya dan ini merujuk pada tahunnya nanti 44 ini. Jadi dia tulis sekitar tahun 44 yang mengenai penyaliban Yesus ini ya. Jadi Tacitus nulis penyaliban Yesus kurang lebih di tahun 44. Begitu. Dia pola penulisannya begitu. Dia juga mencatat bahwa Yesus disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Oke, teman-teman. Nah, kenapa kedua sejarawan Romawi Romawi dan Yahudi ini mencatat pertanyaannya kemudian? Karena pada masa tersebut kita harus mengerti ya, tumbuh dan berkembangnya sekte Kristen bagi orang Yahudi dan orang Romawi, Kristen pada masa itu adalah suatu sekte. Ini jelas tadi by a letter Christian scribe. Dan ini menegaskan juga bahwa ketika pandangan dari orang Romawi dan orang Yahudi terhadap Kristen itu adalah suatu sekte, mereka itu sudah terpisah dari Yahudi kuno. Tapi mereka pun memiliki dasar perjanjian lama yang sama. Kenapa kemudian dicatat? Karena perkembangan orang-orang Kristen pada masa itu cukup mengagumkan, teman-teman. Karena orang-orang Kristen tersebut walaupun sudah disiksa sedemikian rupa, dia tidak pernah bisa diajak untuk meninggalkan iman Kristennya. Makanya bagi para sejarawan Romawi maupun Yahudi Hal ini menjadi penting, dicatat peristiwa penyalipan Kristus, karena sungguh-sungguh melalui teladan sengsara, wafat, dan kebangkitannya, Yesus Kristus memberikan kekuatan bagi sekte Kristen tersebut pada masa itu untuk menerima penganiayaan dari orang-orang Romawi, dan ini dipandang oleh Kekaisaran Romawi sebagai sebuah sekte yang berbahaya karena jika dia semakin tumbuh dan berkembang ini bisa mengacau kekuasaan kekaisaran Romawinya maka itu peristiwa ini dicatat teman-teman ya Oke kemudian kita melangkah lagi ke Injil-injil apokrif Nah, ini yang bagian menarik Ya. Perhatikan pesan Katsu di sini. Injil apokrif tidak menunjuk pada pemalsuan Injil. Ketika kita mengatakan suatu tulisan dipalsukan, itu berarti harus ada satu sumber pasti yang dipergunakan kemudian diduplikasi menjadi bentuk yang berbeda. Ini baru namanya pemalsuan, teman-teman. Analoginya begini ya, katsu tulis buku judulnya bebek. Nah, nanti teman katsu pakai itu buku bebek, dia tulis buku bebek versi A. Nah, ini versi A, ini adalah pemalsuan dari buku bebeknya versi katsu. Ini baru namanya pemalsuan, akan tetapi Injil Apokrif diberikan nama apokrif itu karena merujuk pada tulisan yang muncul setelah abad kedua masehi nanti waktu terakhirnya kurang lebih empat masehi baru nanti di abad pertengahan muncul muncul lagi tuh Injil Barnabas ya nah kenapa dikatakan apokrif karena Injil ini tidak ditulis oleh saksi mata kehidupan Yesus ataupun murid dari para rasul akan tetapi menurut para rasul dan murid-muridnya serta pengikut-pengikutnya yang lain, ini mengacu pengikut ini sudah mengacu kepada bapak-bapak apostolik, murid-murid dari para rasul. Tulisan ini ditulis oleh beberapa sekte Kristen perdana. Jadi sebenarnya pada masa itu sudah mulai timbul, teman-teman. Orang-orang yang kalau teman-teman ingat kata "gnostik", jadi pada masa Kristen perdana itu sudah mulai muncul aliran Kristen-gnostik. Dan memang, secara tulisan, tokoh utamanya adalah Yesus Kristus. Maka, sekte-sekte Kristen perdana ini menggunakan katanya kata-kata. Injil karena memang tokoh utamanya Yesus Kristus. Nah nanti di bagian berikutnya kita akan melihat apa sih Injil isi Injil apokrif itu. Di sini langsung katsu bahwa tiga Injil apokrif yang usianya cukup tua ya karena berasal dari abad kedua. Contohnya itu Injil Thomas, Injil Yudas ataupun Injil Petrus ya. Jadi dengan timbulnya Injil-Injil semacam ini di abad kedua itu, langsung bapak para bapak apostolik itu memeriksa isi tulisannya. Setelah diperiksa, ternyata isinya satu tidak teratur. Kedua, lebih banyak cerita-cerita mengenai vision-vision imajiner. Ini kalau kata-kata gampangnya, sifatnya kok kayak lebih kayak cerita dongeng-dongeng. Nah, yang ketiga itu isinya lebih perkataan-perkataan lepas orang tapi secara random. Orangnya pun tidak diketahui secara jelas siapa yang mengatakan perkataan tersebut. Maka akhirnya Bapak Apostolik, Bapak-bapak apostolik, Clemens dari Roma, Matatias, Papias, Irinius dari Lyon, Justinus Martir itu mengambil kesimpulan bahwa permasalahan Injil ini sudah mesti kita kunci dulu. Maka ditegaskan seperti yang Katsu ungkapkan kemarin pada Jumat kemarin, kalau masih ingat, Injil itu hanya ada empat: Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Teman-teman bisa buka ulang videonya apa perkataan Santo Irenius di bagian awal video kemarin Jumat, ya? Jadi, kita perhatikan ya, sejak masa gereja perdana kita sudah mengalami hempasan seperti yang kita hadapi sekarang, cuman untuk menjawabnya kita sudah punya data, teman-teman. Jadi, tenang saja, nanti kita akan memberikan tanggapan, tapi secara akademis saja kita tidak usah ikut emosi. Begitu ya, jadi kita lihat salah satu unsur ya tadi, karena lebih banyak isinya cerita-cerita dongeng. Itu kenapa ditolak, jadi substansinya bukan karena tokohnya siapa, tapi karena sifatnya yang seperti cerita-cerita yang tidak masuk akal, cerita dongeng. Nah, kemudian alasan kenapa nama Apokrif Apokrif itu artinya tersembunyi, teman-teman. Jadi, injil-injil yang tersembunyi. Nah, ini menunjuk pada... Hasil penelusuran para bapak apostolik bahwa penulis dari injil-injil ini tidak dapat diketahui dengan pasti. Kita dapat membandingkan dengan contohnya, salah satunya injil Markus yang baru saja katsu bahas. Kalau tulisan yang ditulis oleh Markus rujukannya langsung jelas, teman-teman dari Rasul Petrus. Kemudian, secara pastinya. Bapak-bapak apostolik tahu bahwa Rasul Petrus tidak menulis, tapi yang menulis adalah muridnya, yaitu Si Yohanes Markus. Ini murid dan keponakan. Nah, maka itu argumen ini dipergunakan untuk mem membantah adanya Injil Petrus. Mereka tahu secara percis Rasul Petrus tidak pernah menulis. Itu salah satu contoh nanti permasalahan kanonisasinya kita akan bedah di sesi lain karena itu cukup rumit dan panjang ya ini Katsu berikan salah satu contoh saja jadi setiap keputusan yang diambil oleh para bapak apostolik itu pasti mengacu pada data dan mengacu pada hal yang jelas nah Kemudian ini pendapat dari Santo Irenius dari Lyon dan Santo Eusebius dari Caesarea. Kemungkinan Injil-injil apokrif atau Injil-injil tersembunyi itu ditulis oleh aliran-aliran heresi pada masa hidup mereka. Masa hidup maksudnya masa hidupnya kedua orang kudus ini ya, teman-teman. Begitu. Nah ini dicatat dalam buku mereka masing-masing Against Heresies dan Historia Ecclesiae. Ya, jadi bahkan di Injil-Injil Apokrif itu kehistorisan Kristus tuh tetap berusaha dipertahankan teman-teman. Unsur-unsur yang berbau gnostisisme, berbau dongeng-dongeng, itu dikeluarkan oleh para bapak apostolik karena tidak sesuai dengan unsur menjadi acuan untuk pengajaran iman. Begitu. Nah, yang keempat adalah pesan dari yang fotonya sudah ada di kanan. Paus Emeritus Benediktus ke-16 dan juga pesan dari Magisterium dalam hal ini. Kita lihat ya Paus Emeritus kita akrab sekali dengan Paus Franciscus yang menjalankan masa pontifikatnya. Saling berkunjung-kunjungan. Oke. Okay. Dalam bukunya Jesus of Nazareth yang terbit tahun 2007, Paus Emeritus mengatakan, The real Jesus, the Jesus of history, is the Jesus of the Gospels. Jadi, Yesus yang nyata, Yesus yang hadir dalam sejarah, adalah Yesus Kristus yang hadir dalam Injil-Injil. Nah, kita lihat penegasan dari Magisterium sekarang untuk mempertegas pernyataan dari Paus Emeritus kita. Keempat Injil tersebut yang sifat historisnya diakui tanpa ragu-ragu dengan setia meneruskan apa yang oleh Yesus Putra Allah selama hidupnya di antara manusia sungguh telah dikerjakan dan diajarkan demi keselamatan kekal mereka sampai hari Ia diangkat itu dari Dei Verbum nomor 19 jadi dapat dikatakan ya teman-teman kalau ada pembahasan mengenai sejarah Yesus Kristus yang mengacu dengan data di luar keempat Injil, data tersebut adalah hoax, bohong, tidak benar, palsu. Kita lihat pendapat dari Magisterium dan dari Paus Emeritus kita. Kalau kita mau bicara Yesus dalam sejarah, referensi itu hanya ada dari keempat Injil. Sebagaimana ditegaskan Magisterium, kita jadi teman-teman. Jangan terpengaruh proses-proses perdebatan di kalangan YouTuber. Oke, okay. kita lanjut. Akhirnya, dengan tetap mempertahankan bentuk pewartaan, namun sedemikian rupa sehingga mereka selalu menyampaikan kepada kita. Kebenaran yang murni tentang Yesus, jadi teman-teman harus ingat ya, bahwa injil-injil perjanjian baru ditulis oleh murid dari para rasul atau rasul sendiri. Itu fakta pertama. Jadi, mereka ini kan menerima pewartaan itu langsung dari Tuhan kita Yesus Kristus. Oke. Okay. Ini argumen ini akan Katsu pergunakan untuk berusaha menjawab masa-masa tersembunyi. Kan di YouTube sekarang bahkan ada yang bilang bahwa setelah 12 tahun Tuhan kita kok ngilang. Sebenarnya bukan hilang, teman-teman. Setelah 12 tahun itu adalah masa persiapan. Dan kenapa hal itu tidak tercatat pada Injil? Nah, ini yang mau Katsu berikan jawabannya, karena para rasul dan para murid rasul yang menulis Injil menerima pewartaan dari Yesus Kristus. Jadi, Yesus Kristus, ketika mengajar, dia juga menyampaikan hal-hal yang penting untuk membangun iman. Dan kalau permasalahan umur 12 sampai dengan 30-nya tidak pernah Yesus wartakan, maka secara otomatis para rasul dan murid dari para rasul tidak akan berani menulis. Karena kita ambil salah satu contohnya, di Injil Thomas itu banyak isi yang berusaha menjelaskan masa antara 12 tahun sampai dengan 30 tahun ini, teman-teman berusaha menggambarkan maka jadilah itu dongeng-dongeng. Dan akhirnya oleh para bapak apostolik tulisan itu ditolak dan oleh para rasul pun ditolak. Yesus tidak pernah mengatakan hal-hal demikian mengenai masa kecilnya. Maka Injil Thomas langsung dianatema dan tidak diakui pada masa itu. Ini Injil yang sesat, isinya dongeng, Tuhan Yesus Kristus tidak pernah cerita hal-hal ini tentang dirinya di masa kecil. Oke, nah sebab mereka menulis entah berdasarkan ingatan dan kenangan mereka sendiri, entah berdasarkan kesaksian mereka yang dari semula menjadi saksi mata dan pelayan sabda dengan maksud supaya kita mengenal kebenaran kata-kata yang diajarkan kepada kita. Ini dari Dei Verbum nomor 19 juga. Ya, jadi kita lihat di sini. Titik beratnya itu harus ada keseimbangan antara faktor historis dan faktor evangelical. Karena tujuan dari penulisan Injil iman, maka ketika menulis Injil Kebenaran data itu menjadi te penting, teman-teman. Nah, dalam hal ini, magisterium kita yang diwakili oleh kehadiran para rasul dan para bapak apostolik pada akhir abad pertama dan awal abad kedua telah mensot, menyortir kebenaran ini untuk kita. Maka hanya boleh ada empat injil. Di luar empat injil ini sekali lagi sesat. Ini Katsu bahkan udah ngomong sesat di anatema injilnya berkali-kali harap teman-teman jangan lupakan jangan pernah membahas tentang sejarah Yesus Kristus di luar dari data empat injil di luar dari itu adalah sesat nah, sekarang kita melihat tokoh yang ketiga sejarawan Romawi Dilahirkan tahun 56 Masehi, anak dari Cornelius Tacitus, dia dibesarkan dalam keluarga prokurator Romawi yang bertugas di Belgia dan Jerman. Ini langsung kartu pakai guna, gunakan masa modernnya aja, biar teman-teman lebih mudah membayangkan wilayah tugasnya si Tacitus. Jadi, dia ini agak beda, ya, sama Flavius. Dia memang dari keluarga bangsawan Romawi. Maka, pendidikannya juga nanti teman-teman lihat bagus. Pendidikannya retorika di Roma, di bawah bimbingan gurunya, namanya Quintilian. Quintilian itu hidup tahun 35 sampai dengan 100 Masehi. Ini dia istrinya Julia Agricola. Agricola ini. Salah satu gubernur pada masa Kekaisaran Romawi juga, teman-teman. Jadi, memang kalau tokoh yang satu ini, kalau mau menggunakan istilah sekarang dari keluarga aristokrat, dia ini. Nah, kemudian tahun 69 sampai dengan 79 Masehi, dia memulai karir sebagai anggota senat itu dia memulai pada masa kaisar Vespasius. Ini kaisar yang cukup kejam juga kalau teman-teman tahu sejarahnya. Banyak menyiksa orang-orang Kristen perdana kita juga ini. Dia uh, Tacitus ini menjadi politisi sekaligus sejarawan. Karya yang pentingnya Historie. Kemudian Annals. Ini tahun penulisannya teman-teman bisa saksikan dan Tacitus diperkirakan wafat tahun 120 Masehi. Oke, teman-teman. Ya, seperti biasa terima kasih untuk dukungan teman-teman untuk channel Katsu Katolik sehingga sampai saat ini channel Katsu sudah sangat berkembang. Katsu sangat mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan secara khusus yang mendukung Katsu di belakang layar seperti Abang BPC yang yang mengajarkan katsu teknis-teknis pengeditan video. Kemudian Bang Gea yang sering hadir dalam diskusi live katsu. Kemudian untuk brother SSCE, rekan seperjuangan saya, kita mengangkat tema saut menyaut. Asik, brother, mantap. <laughs> Kemudian tidak lupa Bang Naga dan Pak Malaikat Timur yang walaupun lebih banyak main di arus bawah, saya percaya tetap mendoakan dan mendukung karya pelayanan saya. Sehingga channel saya sampai saat ini bisa berkembang sedemikian rupa. Dan secara khusus Katsu mengucapkan terima kasih baik yang hadir di live chat Maupun nanti, teman-teman yang akan mendengarkan siaran katsu secara siaran ulang dari rekaman. Oke, okay. jangan lupa untuk terus mendukung karya pelayanan katsu dengan memberikan subscribe, like, dan membantu untuk share video katsu ke keluarga, teman, ataupun kenalan kalian. Apabila melalui proses diskusi yang katsu adakan, teman-teman sekalian merasa terberkati. Dan alasan Katsu pada malam hari ini begitu menggebu-gebu mengenai Bapak Apostolik. Karena pada hari ini kita memperingati salah satu Bapak Apostolik kita. Santo Irenius dari Lyon. Yang bukunya sangat sering Katsu pergunakan. Maka Katsu sangat bersemangat teman-teman. Ini hari ini adalah 28 Juni ini adalah hari peringatan untuk beliau. Bapak Apostolik kita yang cukup gigih dalam mempertahankan ajaran kekatolikan. Kalau teman-teman pernah baca bukunya, seingat Katsu kurang lebih seingat Katsu yang hina ini, dia melawan sekitar 10 ajaran bid'ah ah pada waktu yang sama di bukunya Adversus Heresis. Sekian dan terima kasih. Kita akan masuk ke proses diskusi, ya teman-teman. Sebentar, katsu akan melihat apakah ada pertanyaan, dan ini katsu berikan linknya, ya. Kalau ada yang mau hadir dan bergabung bersama Katsu ikut berdiskusi. Sebentar teman-teman. Biasa -teman. ini kalau lagi agak ngelek -lag begini teman-teman. Kan teman-teman tahu sendiri. Ya untuk Brother Dionysius nanti untuk sejarah kitab-kitab suci memang Katsu akan bahas semua kitab ini, baru sampai di Injil Markus, saudaraku. Nanti, brother ikuti, tapi secara singkat, memang kitab sirak itu namanya Yesus bin Sirak. Ya, betul. Jadi, memang ada kaitan dengan nama Yesua, begitu. Kemudian, Abang oh, BPC, habis makan hamburger bahasa Inggrisnya lancar. Bukan, itu keselak tulang ayam tadi. Bukan habis makan hamburger, tadi habis makan ayam ketelek tulangnya. Jadi tiba-tiba lancar Inggrisnya. FNK <tuh> eh, kalau lancar. Semua juga bisa lancar, Abang BPC. Asal latihan. <tuh> Salve untuk teman-teman yang sudah hadir ya. Brother Hendra, Brother Hilarius, kemudian Sima Garuda, Pak PTT, dan teman-teman yang lain. Oh ada Freddy juga, ada Abang Malekar Timur. Ya, terima kasih ya. Ya, kalau permasalahan kanonisasi, Brother Dionysius, itu memang nanti ada dua daftar, itu daftar yang diakui oleh Gereja Katolik dan ada daftar yang diakui oleh saudara kita dari Katolik Ortodoks dan Katolik Timur Nah itu kalau yang dari sisi sana ada bukunya namanya sinaksarion itu juga brother bisa download secara bebas di web sekarang ini sudah tersedia Selamat malam Brother Galileo apa kabar Kat Suharap Brother tetap dalam keadaan sehat ya, Brother Galileo. Nah, apakah ada hal-hal yang mau ditanyakan seputar tema kita pada malam hari ini? Ya, saya setuju kalau permasalahan debat itu kan kita sebenarnya ya kalau ketika kita berdebat, kalau menurut pandangan Katsu, itu sebenarnya kita lebih mengarah kepada kepuasan secara psikologis, di mana kita punya argumen itu tidak terbantahkan, argumen kita lebih benar dari orang lain. Akan tetapi, sebenarnya tadi kita sudah lihat ajaran Yesus itu lebih untuk membangun iman. Jadi kita seharusnya masuk ke tataran yang spiritual. Dari argumen-argumen yang lahiriah ini dari pemahaman-pemahaman iman ini, kita seharusnya melangkah masuk ke tahap yang kedua namanya spiritual. Nah, mengapa Katsu bahas tema-tema berbau sejarah ini? Nanti teman-teman akan lebih terpancing sebenarnya dengan tema-tema sejarah semacam ini. Begitu. Ya. Jadi jelas ya teman-teman, argumen mengenai Injil dipalsukan, Katsuba bantah secara tegas pada malam hari ini bahwa dari awal gereja katolik itu tidak pernah memberikan istilah Injil palsu, yang ada Injil apokrif. Ya. Dan tadi sudah Katsu ungkapkan analoginya ada tulisan A kemudian dipalsukan menjadi tulisan A1. Itu baru namanya pemalsuan. Akan tetapi kalau berbicara mengenai Injil-injil apokrif, dia itu bukan Pemalsuan dari Injil Matius bukan karena isinya itu dia berdiri sendiri, teman-teman. Misalkan Injil Thomas tadi, dia itu lebih banyak berusaha menjelaskan masa kehidupan Yesus yang tidak ada di Injil Matius, justru jadi dia berdiri sendiri. Ceritanya akan tetapi ditolak karena sekali lagi isinya cerita dongeng begitu. Selamat malam, Brother Acis yang sudah hadir. Selamat Apakah... malam, Brokat Sukatoli, Salve berkat dalam Tuhan Yesus memberkati kita semua baik di rumah maupun di live chat. Ah, kalau bisa Mas Hendra aja masuk itu masuk ke sini Bro, kita ngobrol-ngobrol. Iya. Nah ini pertanyaan dari Bang PTT nih bagus. Bro Katsu, sebelum Yesus bangkit, apakah ada rasul yang yakin kalau Yesus adalah Tuhan? Ada. Rasul Petrus. Ingat pengakuan pengakuan Rasul Petrus yang dicatat di Markus bab 3 ayat 31. Sebentar, Katsu angkat. Entah 30, entah 31 ayatnya. Tunggu sebentar ya. Oh, ayat 29 malah ayat sebelumnya. Nah, gelar Kristus ini sudah di sudah diakui oleh Kat suara bisa kelihatan? Nanti kat super besar. Ini pertanyaan yang baik. Ada untuk menjawab pertanyaan. Jadi kita melihat, ya, kenapa rasul yang satu ini memiliki kekhususan juga nanti kepadanya diberikan kunci kerajaan surga, karena satu-satunya rasul yang sebelum penyalipan memberikan kesaksian mengenai dirinya sebagai Kristus, sebagai Mesias, itu adalah Dia, Petrus ini. Dengan pengakuan ini ya, dia mengakui Yesus adalah Tuhan. Ini bukan bukan secara kebetulan ditulis demikian. Jadi ini pasti ada maksud. Kenapa yang memberi pengakuan begini tuh Petrus? Begitu. Dan itu kita bisa memahami kenapa nanti dalam Injil lainnya itu kepadanya diberikan. Ini kan kalau kita mau lihat ayat paralelnya itu adanya di Matius bab 16 ya. Ini sekalian katsu buka. Ini biar teman-teman tahu. Nah. <tuh> ayat yang ke-16. Nah, kita lihat, ini ayat paralel dari Injil Markus tadi. Ya. Atas pengakuan Petrus tadi, ya. Yesus mengatakan demikian, teman-teman. Perhatikan ya. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, jadi ini satu rangkaian pemberian kuasa kepada Petrus. Itu bertitik tolak dari pengakuan iman Petrus mengenai Yesus sebagai Mesias dan Anak Allah yang hidup. Ya, brother. Terima kasih untuk tambahannya, Abang BPc. Oh iya. Ya, Yohanes ya, 1 ya. Maaf saya lupa yang itu. Maaf ya, Katsu salah kelupaan nih. Ada lagi 149. Nah, nih. Ini pengakuan Nathanael. Iya, ya. Katsu lupa namanya Nathanael, nanti berubah pas Rasul jadi Bartol Bartolomeus. Ya, ini Rasul yang Bartolomeus itu mengalami perubahan nama juga ya teman-teman untuk diketahui umum. Katsu ingatnya namanya Nathanael. Katsu nggak ingat namanya setelah menjadi Rasul, maaf maaf. Jadi ini Rasul yang namanya Bartolomeus, ini Nathanael ini ya teman-teman. Dia juga mengakui Yesus sebagai Anak Allah. Ya, begitu, teman-teman. Apakah masih ada lagi yang mau dipertanyakan mengenai tema-tema ini? Kita tetap menjaga pola agar diskusi kita tidak terlalu banyak gosip. Kenapa Katsu kurangin unsur slide-nya agar teman-teman lebih bisa fokus ke satu tema. Mungkin ada tambahan dulu dari Bang Acis sementara saya minum. Enggak, kalau saya begini Bro Katsu, ya saya akui tentang Petrus itu. Tadinya kan dia menyangkal Yesus sampai tiga kali ya Bro, kalau nggak salah ya. Ah itu kan nanti. Nanti itu 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 setelah pengakuan iman ini kalau secara waktu. Oke, oke, Bro. Oke, oke. Gitu. Jadi ini kita bisa melihat dari ayat selanjutnya untuk menjawab Bang Rinard dan Bang Naga ya. Ya kalau bisa undang aja naik ke atas Laiku, uh, PTT PTT nanti kita ngobrol di room aja Laiku. Itu hula, -hula ku itu uh, bro. Oh aku. iya iya. Nih ya, teman-teman perhatikan ini ya. Di sini sudah dikatakan, bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan bapakku yang di surga di sini sebenarnya sudah tercermin unsur trinitas sih. Karena di dalam diri Simon, itu roh kudus yang menggerakkan pernyataannya ini maksudnya. Dengan menyebutkan melainkan Bapakku yang di surga. Jadi Bapa melalui roh kudus yang ada di dalam diri Simon Petrus, itu menyatakan tadi, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Begitu. Sebenarnya kalau mau dicari banyak kok ayatnya, Yesus itu adalah Tuhan. Kita nggak masuk ke ini biasa orang yang satu ini kita tidak usah tanggapi ya teman-teman, dia ini anak dari abad ke-20 soalnya. Nah, pertanyaan yang baik bukannya Roh Kudus turun setelah kenaikan Yesus Roh Kudus turun definitif untuk me, untuk mendampingi para rasul dalam karya pewartaan itu peristiwa Pentakosta tapi bukan berarti ketika makanya ini juga mesti dipahami ya ketika kita membaca kitab suci kita harus memahami makna kata perkata. Ketika dikatakan melainkan Bapakku yang di surga, kan tidak mungkin seketika saat itu juga langsung Bapak bleng turun ke bumi kan. Ada suatu mekanisme yang dipergunakan oleh Allah yang Maha Kuasa ini teman-teman. Jadi jangan dimaknai seolah-olah Roh Kudus itu baru eksis kalau masa setelah Pentakosta, sebelum masa Pentakosta nggak ada yang namanya Roh Kudus. Sebenarnya tidak demikian, bahkan waktu proses mengandung, mengandung dari Roh Kudus itu sudah Allah Trinitas. Itu kan juga Allah Trinitas, juga Allah Roh Kudus yang masuk ke dalam rahim Bunda Perawan. Itulah Allah Roh Kudus sudah ada. Sejak zaman itu sudah ada. Cuman nanti dia diberikan tugas pendampingan untuk mendampingi gereja. Itu definitifnya kan Yesus mengatakan aku akan memberikan kepadamu penolong yang lain di Injil Yohanes. Bukan berarti penolong itu baru ada saat itu. Aku akan memberikan penolong yang lain. Tapi bukan berarti penolongnya baru eksis setelah Nanti, Pentakosta, teman-teman, ya. Dan kalau mau menjawab pertanyaan ayat-ayat, apakah Yesus Tuhan, ya, itu bisa dari Abang BPC ini, ya. Terima kasih, Bang BPC. Nanti kita buka ayatnya, ya. Itu ada di Lukas. Lukas 1:48. Oh, 43, teman-teman ya. Nah, tuh. Bahkan sebelum kelahirannya Yesus sudah disebut Tuhan. sudahlah kalau Mr. George saya sudah sudah ambil keputusan selama dia tidak berani naik room maaf ya Mr. George kau kupandang hanya sebagai juru ketik saja terserah kamu mau ketik apa di live chat saya saya persilahkan asal tidak mendiskreditkan orang lain ya Salve, Brother Bidat. Apa kabar? Ya. Bahkan kalau pakai Injil Yohanes yang bab 1 ayat yang pertama sampai ke 14 itu sudah sudah nyata bahwa Yesus itu sudah ada sebelum segala zaman karena di sini dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang dijanjikan. Tadi, katsu sudah tegaskan ya bahwa kalau bicara kitab suci, kita tuh masih memaknai dengan baik. Kenapa firman ini di, diberikan huruf besar? Karena ini menunjuk pada pribadi Yesus, teman-teman yang kata "Allah" yang di sini ini menunjuk pada Allah, Allah Bapa, begitu oke. Tuhan memberkati kamu juga, saudaraku. Bidat, kalau untuk brother George, kalau mau berkomentar dan minta saya tanggapi, cuman boleh. Kalau Anda sudah naik room saya, ya jadi ingat ya, teman-teman, segala komentar di luar sana, terlepas dari apapun, kalau berbicara mengenai Yesus tapi tidak mengacu pada kitab suci? Anggap saja angin lalu. Karena sejak masa gereja perdana usaha-usaha semacam itu sudah banyak. Dan ujung-ujungnya itu hanya melahirkan aliran-aliran yang kita kenal dengan nama bida'ah atau heresi. Begitu. Kalau Om Mister itu dia udah pernah ngasih tahu saya kuda liar. Dia itu dari generasi abad 20 katanya. Kristen abad 20. Jadi 19 abad dia mengakui kekristenan kosong. Gitu. Baru ada muncul setelah muncul dia punya ajaran lah kurang lebih begitu. Nah, ini pesan dari Bang Naga bisa kita perhatikan ya, baik-baik teman-teman ya. Dia memberikan analogi yang sangat baik. Kalau air itu kita ibaratkan mengalir dari se sebuah mata air di atas pegunungan, dia mengalir ke bawah. Begitu jugalah aliran ajaran gereja. itu harus selalu mengalir dari mata air yang sama ini. Yaitu gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus. Nah benar juga kalau kita mau mengibaratkan dia sudah jauh dari sumbernya. Masihkah dia bisa di kalau diuji ajarannya itu masih samakah dengan ajaran di mata air ini? Itu kan kita bisa kritisi di sisi-situ. Begitu, kamu bukan mengasihi, kamu menyesatkan. Mr. George, ya, tidak pernah ada orang Katolik merasa dijajah oleh Paus Roma karena mereka mengakui Paus itu penerus Rasul Petrus. Kalau buat kalian yang tidak mengakui, itu wajar, tapi jangan bilang kalian menolong kami. Kami tidak perlu ditolong. Yang perlu ditolong adalah kalian, karena kalian yang tersesat. Makanya, kalian baru lahir di abad ke-20. Jangan kau balik, yang lahir belakangan kok mau mengajarkan kakaknya, "Paus." Ya, jelas pernyataan saya. Maka dari itu, jelas. kalau berani naik begitu. Jelas, brother. Itu dia cuma cuma berani kotak kutik aja, bro, bro kacu. Enggak, tapi yep. harus saya tanggapi kalau pernyataan semacam ini, brother, karena ini berusaha menyesatkan pendengar saya. Betul, betul. diet kita tidak membutuhkan pertolongan siapapun. Kita berada di jalur yang benar, makanya saya bilang. Tadi saya udah bawa. Kita dari Bap Rasul Petrus turun ke Bapak Apostolik. Kemudian nanti sampai abad 21 ini turun <tuh> Ke tangan Paus Franciscus. ini suksesi yang jelas. Kita tidak perlu ditolong, maaf, Brother George. Yang perlu ditolong kamu, ya. ya. Kebalik, bukan kami. Kebalik dia itu. Kalau kami mau ditolong pun, kami akan minta para gembala kami, imam, pastor, uskup, Paus. Kalau dibilang minta tolong dengan mereka, saya mau. Tapi kalau minta tolong sama kamu, maaf, iman saya tidak mengajarkan demikian, ya kebalik dia itu bro, iya makanya yang dulu itu tuh. yang dulu dibalik belakang, aduh, jos, ya, jos, pikir dong jos, makanya itu masih saya perbaiki disitunya. Kalau komentar-komentar dia yang kayak tadi pengakuan Petrus beda kan dia dia nggak bisa buktikan bahwa pengakuannya beda itu. Atau mau lihat pengakuannya Petrus pakai bahasa Yunani, Pak, biar keren. Ya, lebih indah kan dia komentar yang sejuk gitu loh. Seperti lah saya PT Sinaga itu kan dia kan iya. protestan. Dia tuh apa bagus itu loh. Dari si Jos itu. Saya akan angkat jempol itu layakku itu benar. Oh enggak, kalau Bang Naga memang katolik. Pak Acis, dia memang oh, katolik ya? memang katolik katolik Roma kalau Bang Naga memang. Oh, pak Galileo nah, juga kalau mulai. saya lihat kalau saya lihat dari komentarnya pak Galileo nih juga pasti dari kubu Katolik Roma Galileo memang Katolik Soalnya, juga tuh Galileo iya kalau Jos itu bro kacu dia itu tiap di DKC juga gitu komen komen gitu suruh uh, ke room nggak mau pengecut dia kalau memang itu kebenaran coba naik room gitu loh bro kita bukan menghujat ya itu kan sejarah memang udah udah tertulis kok nggak bisa dipungkirin tapi anda jangan memutarbalikkan fakta gitu kok kalian yang mengajar kamian dulu <laughs> kebalik itu bro jos ya saya orang katolik awam tapi saya tahu juga sedikit sedikit sejarah katolik itu anda paham itu bro jos yang memutarbalikkan fakta, Anda baru nongol kemarin-kemarin kok memutarbalikkan fakta. Kalau Anda punya nyali masukin. Apanya yang ditolong? Makanya saya bilang sama dia. Kami ini sedang berusaha menolong Anda, gitu loh. Justru kamu yang tidak mau dengar. Kami ini mau tolong kau, tapi kau yang tak mau dengar suara kami. Itu yang benar. Dari kemarin saya ngoceh sampai babusa ini, kalau bahasa Manado. Tapi mulu, so babu begini, komang, ngana nyanda mau dengar pak kita tuh kalau bahasa Menado saya keluar. Iya dia kan lebih mengutama kekedagingan bro, kalau menurut saya. Ini abang yang nggak pulang-pulang, bagaimana? Selamat malam, selamat malam teman-teman, selamat malam. Eh, apa kabar, bro? sama Jess, Saya menyimak saja. Oh, hmm, iya, kebetulan iya, iya. saya membaca tadi Mr. George, eh, saya hadir ke atas lah. Ya, lanjutkan, Bang Kalsir. Iya, <tuh> ini kamu yang nggak ngerti konsep penjelasan saya, George. Saya itu menjelaskan dalam Perjanjian Lama, orang yang diurapi itu ada tiga: imam, nabi, dan raja. Di masa Perjanjian Baru, orang yang diurapi ini hanya satu: Yesus Kristus. Tapi dia menjalankan tiga tugas ini: imam menguduskan dengan memberikan dirinya menebus dosa kita, nabi dia mengajar. Kerajaan dia raja, tapi kerajaan-kerajaan surga bukan kerajaan di atas dunia. Siapa bilang tidak bisa digantikan? Kalau Allah mengutus Yesus Kristus sebagai Mesias baru, ya saya terima. Maksud kamu tidak bisa digantikan di mana tidak bisa digantikan? Memang dalam faktanya umat Yahudi sedang menantikan kedatangan Mesias, kok. Kamu pernah baca nubuat Nabi Yesaya? Pertanyaan saya. Mesias yang dinantikan. Kan kamu yang gak baca kitab suci makanya. Tapi ngakunya ya sudahlah Nanti sudah. Hah. Ya jelas ya. Mesias itu orang yang diurapi artinya. Tapi ada bagusnya juga sih Pak, jadi emosi saya bisa agak keluar gitu. Saya orangnya kalau nggak dipantik nggak bisa agak keras gitu ngomongnya. Kalau ada dia nih, dia mema memancing jiwa apologet saya dia nih. Ya itu aja lah, nggak apa-apa. Makasih ya George sudah mancing jiwa darah apologetku keluar jadinya gara-gara kau hadir. Sabar bro, sabar bro. andang, andang oh, pandang positif. Nia, nanti kalau nggak percaya kamu nih ya. Nanti sabar, tenang aja, tenang. Hai. Ah, bangkat tuh. Halo Bang Garzu. Uh, saya mau tanya ke Om Jos itu. Kalau dia ya. mengasihi kalau memang dia mengasihi kita, boleh nggak saya dibawa ke gerejanya dan identitasnya di mana? Uh, Jos, kasih tahu, Pak, Mr. Jos, di mana gereja kamu? Saya oh, ingin ya. bergabung dengan gerejamu. Kalau kamu memang mengasihi yang... saya. Tuh, malah ada yang mau ganti ikut gerejamu loh sekarang. Ayo, saya dikasih tahu. Saya juga Bang Toib. Bapak Bro Katsu tunjukkan. Saya juga ah, mau iya. dapat dua jiwa loh, dapat dua jiwa loh. Uh, dua, jiwa. Jangan loh. hanya ngomong dikasih dikasih, tapi tidak dikasih tahu di mana gerejanya. Tolong saya dibawa Bang Jos. Boleh Bang Jos. Uh, tolong dijawab Bang Jos di live chat Bang Jos. Saya mau gabung dengan gereja Anda. Cocok, gimana Bang Katsu boleh kan? Ya bu, nggak masalah. Ya izin ya ba bang Bangkatsu, saya mau gabung sama Mr. Jos. Ah itu bukti iya. namanya kita dikasih. Kalau dia memang dia benar mengasihi kita, sebutkan identitasnya, paroki di mana. Itu artinya dikasihi. Kalau hanya modal dikasihi ya, ya gimana ya? Itu berarti bohong. Oh, bohong ya, Ayo, Mr. Jos, tunjukkan jadi dirimu. Malam bang. Selamat malam, Brother Dionisius apa kabar. Terima kasih ya, baik. udah bergabung nih. Uh, ya mau nanya, mau nanya uh, agak prak, mm -hmm. uh, lebih praktikal dikit ya yeah. soal doa gitu. Kalau misalnya kayak kita doa, misalnya contoh doa rosario gitu. Nah terus kayak kalau mm -hmm. uh, di rosario saja tulisannya, um, contoh misalnya nani. Bapa ajarilah kami mengikuti kehidupan ini tanpa mengeluh dengan penuh iman supaya kami sungguh serupa dengan Yesus PutraMu sendiri. Nah di sini kan kayak kita uh, referensi ke Yesus sebagai Putra Bapak gitu kan. Nah jadi uh, yang saya suka takut itu kayak ini kalau saya kayak gini nih apa saya malah jadi uh, saya, saya takut masih kayak uh, bagaimana cara mendekati cara kita mendekati konsep trinitas dalam doa gitu karena takutnya malah jadi jadi heresi gitu jadi Sabellian atau jadi triteisme gitu misalnya, itu gimana ya baiknya supaya nggak uh, nggak salah gitu bentuk dalam kali apa kalimat dalam doanya gitu. Uh, coba kalau gitu saya minta diulangin kalimatmu tadi. Jadi, um, contohnya kayak uh, kita doa ke Allah Bapa gitu misalnya, tapi kayak yeah. kita ada sebut uh, Yesus sebagai putra Bapa gitu juga kan? Nah, hmm. saya eh, gimana cara kita eh, yakin kalau kita ini enggak, membuat, enggak menti, mentigakan Tuhan? Gitu loh, nggak Oh, sebenarnya hmm. pembat, pembatasan mengenai pola doa, ya, kalau mau doa yang Katolik itu ada semacam struktur. Mestinya memang jadi di bagian awal doa itu kita akan menyapa Allah Bapa, kemudian kita akan menyebutkan salah satu sifatnya. Makanya kalau diperhatikan saya doa selalu kayak gitu. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta Langit dan Bumi. Ini sifat. Sifat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta Langit dan Bumi. Kemudian kita masuk dalam resa posisi. Dalam kata-kata yang ingin kita ungkapkan sebagai ungkapan iman kita. Ya Bapak, aku mohon ampun atas dosaku. Aku ingin lebih tekun belajar dan memperdalam iman kekatolikan. Agar imanku kepada Yesus Kristus semakin bertumbuh. Ya, Itu kan sama dengan pola yang berada bawakan tadi. Cuman bahasanya aja beda ya. Nah, nanti kalau boleh Katsu sarankan. Untuk doa katolik itu di bagian akhir harus ditutup dengan format Trinitarian. Forma yang paling singkat dengan pengantaran Yesus Kristus putramu Tuhan dan pengantara kami. Ini format paling singkat brother. Tapi oh, bisa gitu. juga ada format lainnya kalau brother mau gunakan. Ini boleh sambil dicatat saya bacain pelan-pelan. Dengan pengantaran Yesus Kristus. Yang bertahta bersama dikau. Dalam persekutuan dengan roh kudus. Allah kini dan sepanjang segala masa. Ah itu ya, oke okay, oke, okay. itu tahu. Nah saya. jadi ketika Brother tutup dengan itu sudah, itu sudah membawakan format trinitarian. Oke uh, oke, okay. okay, jadi masih kayak kita di dalam doa itu kayak kita uh, menyebut uh, pribadi Allah yang lain tuh nggak apa apa, tapi kayak nah, uh, gak. supaya kita nggak jatuh ke dalam tritaisme misalnya, itu kita tutup dengan forma yang trinitarian gitu ya. Iya, iya ya, betul. Jadi memang, jadi memang yang penting, brother, yang saya pesan kalau mengenai trinitas itu, yang penting kita tidak mengucapkan kata-kata satu bahwa dia berbeda fungsi, karena kalau berbeda fungsi itu kita masuk bid'ah modalisme, begitu. Oke, okay, oke. Okay. Juga jangan menyamakan kedudukan Yesus sama dengan Bapa. Eh iya iya itu. Jangan kalau Sabel itu mengatakan Yesus adalah Bapa, itu jangan. Tad, Jadi kan tadi brader sudah benar. Yesus itu mm -hmm. Allah Putra. Ya kita gunakan gelar-gelar resmi dari yang sudah ditetapkan magisterium saja. Allah Roh Kudus, Allah Putra, Allah Bapa. Itu nanti berada terhindar. Oh ya udah. Begitu. Yang penting tadi yang perlu saya ingatkan jangan dipandang seolah-olah dia ini punya peran masing-masing itu itu modalisme itu sering yang dalam doa kita terjebak di situ saya rasa ya kan ini soalnya sisi, sisi praktis tadi kan brother bilang iya iya uh -huh. hmm. begitu oke okay. terima kasih buat sarannya iya sama-sama ajak teman-temannya boleh justru saya kangen kayak gini ini brother dari su suaranya pasti usianya masih lumayan segar nih usianya justru saya nih berkata ingin menjaring yang model brother nih saya saya masih uh, uh, kuliah sekarang posisinya ya nih. saya Busi tahu dari suaranya tahu makanya langsung wah seneng banget saya kalau yang usia usia segini yang nanya gitu memang yang saya harapkan semacam ini ya, brother, respon respon kayak gini hmm. mungkin ntar juga brother boleh tinggalin di private kontaknya, brother gitu. Jadi nanti mungkin brother ada pertanyaan, kita bisa angkat bareng, kita jawab bareng biar mungkin brother di komunitas kuliahnya kan biasa di komunitas kuliah, maksud saya kan ada ormas Katoliknya kan, ya, nah, mungkin di, di ormas Katolik itu ada kayak saya dulu di, pernah di Trisakti gitu. Uh, hmm. Di Orma saya juga sering ada pertanyaan untuk pendalaman iman, kan? Nah, ya, tema-tema itu kalau tidak terjawab, mau kita jawab bersama ya boleh. Gitu. Nggak masalah buat saya. Oke, okay. okay. kita open-open saja sama-sama belajar gitu. Makasih ya, brother. Ya, makasih juga uh, karena kadang-kadang -karen yeah. saya. Uh punya apa punya keraguan gitu kayak dapat info dari sini dari sana gitu terus jadi kayak nggak yakin aja gitu nah kalau boleh saya pesan sama brother cuman dua hal satu tolong disampaikan juga sama teman-temannya website yang namanya vatikankatolik.id jangan pernah dibuka itu ajaran sesat modern tidak mengandalkan kasus suci iya yang kedua, jangan dengar juga Crusader, itu udah sesat banget. Itu Crusader, apa? maaf tadi. Crusader Network. Oh, C -C bro. Uh, ini belum kenal pak, dia kayaknya belum kenal. Makanya saya tau, nih, tau. nanti saya ketik, nanti pernah saya ketik. Ah, itu aja, tolong dibantu Digaungkan ke teman-teman kaula muda. Nanti makanya saya juga mungkin akan turun lah. Untuk ngisi shorts, nah nanti kalau saya udah bikin shorts, brother mau upload ke tiktoknya brother ya boleh untuk perpanjangan lah, biar semakin apa namanya, menyebar itu, yang kayak gitu-gitu. Nanti okay. untuk anak muda saya bikinkan shorts, makanya brother Dion. Soalnya kan saya tahu anak muda kalau penjelasan panjang kayak gini bosan kan, brother. <laughs> kalau saya sih, saya sendiri sih nggak apa-apa sih kalau saya. Iya enggak tapi Emang kan enggak semuanya, kalau yang, gitu. Iya gitu loh maksud saya kan ini soalnya kalau yang ngedenger saya baru 36 nih kan kalau bicara Jakarta aja semestinya kan masih banyak gitu kan. Gitu. Ya. George George. Aduh, mau debat kata per kata. Nih ya. Kamu mau tahu arti kata ha ya? Tunggu sebentar. Kata H itu menunjuk pada apa sih? Yuk kita lihat yuk. Sebentar. Kristos Kristos. Simon Barjona, Even Ayto Auto. Ini biar biar kita sedikit tercerahkan ya. Itu karena dia bawa-bawa kata ho, ha, ha, mazaya. Nih, tuh, itu partikel doang. Kalau bahasa Inggris itu the. ya Jadi nggak mempengaruhi arti. Cuman kata sang, kata partikel, sang mesias, sang penebus, ya jelas. Jadi tetap tekanan katanya tuh masayanya, teman-teman. Ini saya udah pakai kitab suci, pakai bahasa Yunani. Hai, hai, itu nih, ho, ho. Dia mengalami perubahan bentuk karena dilekatkan sama pria maskulinum jadi ho artinya nggak lain ya George lihat tuh itu cuman kata the tetap yang punya arti itu kata belakangnya ini Kristos Mesiah yang diurapi yangnya itu kata ho itu paham dah ya Mr. George mau debat apa lagi makanya naik Oh ya ada yang pamit turun silakan baru saya angkat George ini nih, lagi nih. nih 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 George kamu lihat nih kata H yang kamu ketik tuh nih nih udah saya klik tuh di layar ya Nih, saya langsung dari kitab sucinya. Tuh. Ini saya langsung dari kitab sucinya udah nggak pakai ditafsirin lagi kok. Letter lek aja. Kata the. Tetap yang punya arti tuh anointed-nya kan. Ini yang diurapinya, Bro. Masayahnya ini. Ya. Jangan kau bawa orang lain sekarang dari tadi kau ngotot sendiri sekarang kau mau adukan saya sama kalangan golongan lain, memang kau menyelamatkan kan? Selamat malam Bang Gea apa kabar? Selamat, Selamat ya, teman -teman. malam, wow, luar biasa. Apakah seksi suara saya di situ? Uh, seksi Bang, <laughs> seksi, <menari> -nari. seksi, <laughs> seksi, bro. Saat kami kami tadi habis disuguhi bakso, bakso, kopi katanya oh. gitu. Hmm, ngomong-ngomong di itu tuh, di live chat itu. Oke okay lah, brother. Lanjut dulu, brother. Biar saya dengar-dengar dulu. Oke. Iya. Oke. Nah, jadi kita mau melangkah kemana lagi nih? Bentar Nah, kalau nggak ada kita coba tanya. Teman-teman lebih suka tema-tema berbau sejarah begini atau tema-tema apa ya? Nanti katsu bikin pollingnya nih, habis live ini, harap teman-teman isi. Jadi kita akan, soalnya kalau katsu sih ngelihatnya tema-tema begini karena dapat ini ya. Kalau brother gimana brother Dion? Uh, ma uh, Malam bang, bang dega, tadi saya lagi cabut baru balik Oh ya yeah. yeah, selamat malam uh -uh. Uh, itu yang George itu emang dari gereja mana nih Oh yang ini ini mah yang dari abad 20 kalau yang George itu kenapa masalahin oh. masalahin bahasa Yunani nya malah ya ya enggak dia kadang begitu dia kadang merasa lebih tahu teks gitu ya nggak apa-apa oh. sih itu kan memancing biar apologet-apologet uh, Katolik tuh belajar sampai ke akar akarnya memang kalau bahasanya Daniel Yuki nggak apa-apa juga iya, bagus. itu justru memotivasi begitu itu ada Mas Daniel di chat iya ini ada Mas Daniel oh kamu satu ini sama Mas Daniel juga ya kenal kenal di oh, kenal. Instagram oh sama-sama, berarti saya kan udah chatting juga kalau di grupnya si Daniel gitu. Nah, pesan saya buat George, jadi kalau dengar informasi, makanya kan dari kemarin saya udah bilang, jangan ngotot dulu, diuji dulu sama buku-buku dari sumber primer dari abad pertama, kalau saya punya buku. Dari bapak-bapak apostolik, dari para rasul, kamu yang ngotot terus sama saya sih, nggak kasih kesempatan saya ngomong. Makanya saya bilang saya mau tolong kamu, kamu tak pernah mau dengar. Selamat malam yang baru datang, lius. Selamat malam, salve. Uh, tema sejarah sih, kayaknya asik sih memang. Iya ini sejarah itu. bro katsu sejarah betul, betul asik ya kayaknya sejarah ya sejarah asik ya asik itu supaya kita lebih tahu gitu loh bro katsu kalau saya soalnya bentar ini saya jadi tadi kita sempat bicara juga sama uh, Bang Ya kita sempat nanggapin bahwa yang dimaksud Injil apokrif itu berbeda dengan Injil yang dipalsukan. Kalau sesuatu yang dipalsukan tadi saya kat kasihkan analogi buku A kemudian dipalsu menjadi buku A1. Kalau dalam peristiwa Injil kita tuh tidak demikian. Memang Injil Thomas itu memang berdiri sendiri bukan di, bukan menggunakan Matius terus dipalsukan justru dia menjadi sesat Injil yang sesat karena isinya lebih banyak bercerita tentang dongeng masa kecil Yesus Nah itu mungkin nanti isinya bagaimana lain kesempatan lah kalau ada waktu ya gitu eh sis sejarah ya Oke berarti deal ya ntar di tema katsu akan lebih banyak nanti kalau udah satu kah saya kasih hadiah deh buat teman-teman yang ngedukung apa ya Hmm. kalian mau tahu dunia hidupnya para bapak gereja? ayo mau tahu apa tidak? nanti saya ada petanya segala, kalau mau itu dari studi patrologi dulu, mata kuliahnya saya. kalau kalian suka ketik satu, ntar aku keluarin petanya. boleh tuh bang, kayak udah, gitu udah itu. terkumpul gitu kan. Ah nggak nggak sebar iya. lagi soalnya Itu kayak nanti... kalau bapak gereja tuh susah banget nyarinya karena kayak ada entar ada, ntar ada uh, kutipan dari buku ini lagi ya, dari, dari buku sana jadi kayak kesebar gitu iya 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 soalnya, ya. iya justru saya pernah studi patrologi jadi paling enggak uh, denah denah ininya ya memang kan lima pusat kekristenan gitu tapi nanti kita lihat dunia hidup mereka tuh yang misalkan, kalau ada di posisi sini, ini mereka karyanya lari kemana aja, itu bisa kelihatan nanti. Kurang lebih begitu gambarannya. Kalau kalian suka, nggak apa-apa, ya. nanti kasusnya siapkan memang agak berat, sih. Uh -uh, gimana, Bang? Iya, tadi karena sudah disampaikan, mungkin saya beri pendapat ya. Mm -mm. Saya dibatasi, nggak ngomongnya. <laughs> mau lima jam lagi nggak apa-apalah kalau bang Geni udah duet. <tuh> ah, saya ada pertanyaan nanti ya bang. ya ini ya. Boleh, uh, tadi boleh, kan boleh, membahas boleh. mengenai mengenai Yesus dan sejarah. Uh, saya kira kalau kita lihat dari sisi kitab suci, kita tidak meragukan bahwa uh, Kristus itu benar-benar nyata dan benar-benar uh, tokoh yang nyata yang disaksikan oleh banyak orang tidak hanya para muridnya tetapi juga orang-orang yang ada pada zaman itu. Kalau dikaitkan dengan sejarah, sejarah juga me menyetujui atau memberikan informasi kepada kita bahwa memang uh, pernah ada orang yang bernama Yesus pada abad pertama dan itu kalau kita kutip beberapa sejarawan itu banyak ya Acitus. Uh, yeah. Josephus dan beberapa sejarawan lainnya itu membuktikan bahwa tokoh Yesus itu bukan hanya didukung oleh kitab suci Kristiani tapi juga dari dokumen yang bukan milik orang Kristiani itu mendukung keberadaan dan peristiwa yang dialami oleh Yesus dan e, para rasul. Nah, kemudian kalau dikaitkan dengan Pernyataan orang-orang di luar sana itu mereka mengatakan bahwa Injil yang kita punya saat ini itu sudah dipalsukan. Buktinya ketika ditemukan gulungan Laut Mati, apa yang kita punya hari ini itu membuktikan bahwa tetap sama. Tetap sama. Pesan yang disampaikan tetap sama, tetapi memang diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Yang sering dipermasalahkan itu terjemahan. Nah, Pertanyaannya, apakah terjemahan itu salah? Dipalsukan? Tidak. Karena memang sumber aslinya ada. gitu ya. Nah, orang-orang yang mengatakan ini sudah dipalsukan dan lain-lain, sebenarnya itu orang-orang bunglon. Karena begini, Betul. ketika mereka mengatakan sudah dipalsukan, seharusnya mereka juga nggak mau ngutip-ngutip loh. Karena mereka tahu bahwa itu palsu. Betul. Ya sama lah, contohnya, eh, kalau kita sudah tahu itu barang palsu KW, Ya nggak mungkin kita kita Oh mental, waduh terus ya mental Iya uh, ya udah Brother Dion kalau mau nanya nanya dulu nggak? Apa -apa. Uh, saya pernah dengar ada Oke oh, deh begitu. Saya, saya pernah dengar ada ini apa uh, Sekte Sekte Nasrani Nazorean itu kayak hmm. uh, hmm kan tadi kan dibilang juga kan di presentasinya kalau ke Kristen mm -hmm. pas awal itu kan dianggapnya sekte sama orang Yahudi dan orang ngomongin mm -hmm. gimana cara uh, masih kayak bedain uh, sekte yang yang legit ini yang yang benar yang apostolik sama sekte yang enggak mm -hmm. apostolik contoh kayak Gnostik dan uh, Nazorean tadi Nasran itu nah kalau Apa -apa mau cara masih, paling gampang ya kalau mau cari yang paling gampang membedakan ini antara ajaran yang bersifat sekta ama enggak itu makanya kenapa Katolik itu menyediakan yang namanya katekismus segala itu untuk uh, menjadi katakanlah satu pakem dasar untuk uh, pemahaman iman. Nah tapi mungkin kalau dalam konteksnya brother itu Sebenarnya, sorry. Eh, karena Kamzu. kalau di sinyal ah, saya gimana? terganggu, terganggu sinyal saya. Sorry, sorry. Nah, iya, lanjut iya. dulu, lanjut dulu. Nanti ah, saya lanjutkan iya, lanjut lagi. aja, Gak apa-apa, santai aja. Mm -hmm. Nah, jadi kalau merujuk pada peristiwa-peristiwa di gereja awal itu, kalau sektor ini, sektor yang Nasrani ini, kan dia harus nanti kita lihat bedah ininya ya ajarannya ya. Karena nanti mereka ini seringkali juga tertukar dengan salah satu aliran bidat lainnya yang menolak keilahian Kristus. Jadi memang pada masa-masa gereja awal itu agak campur aduk, brother. Karena kan kita masih memahami bahwa gerak pewartaan itu baru dimulai ya, baru dimulai begitu. Nah, kalau ini kalau Ebionit dia menolak keilahian Yesus, kalau Anasrani dia masih mengakui ya, dia masih mengakui keilahian Yesus. Begitu. Tapi dia ini tidak mau mengakui kemesiasan. Di situ permasalahannya nanti timbul. Tapi ada juga Sekte orang Nasaret yang memang mengakui kemesiasan Yesus. Dan juga mengakui keilahian Yesus serta kemesyahan-nya Makanya nanti itu mesti dibedah satu-satu dengan baik gitu brother. Makanya aku bilang. Tapi kalau mau singkat. Agar brother terhindar dari sekte-sekte semacam ini. Pulanglah sama ajaran yang ada di dalam KGK. Begitu. Oke deh. Oke deh. Berarti sebenarnya Soalnya kalau kan, dibilang kayak. Uh, kan kita kan sering dituduh apa uh, disebut nasrani ya sama uh, hmm. umat sebelah itu sebenarnya hmm. nggak nggak cocok ya sebenarnya itu uh, hmm. uh, keliru ya sebenarnya kalau kita dipanggil hmm. umat nasrani sebenarnya yang lebih cocok itu umat kristen bukan umat nasrani ya sebenarnya iya nah ini juga ada tambahan dari Daniel Yuki ini nggak salah makanya di masa gereja awal itu kita mesti ngerti ya karena Yesus kita ini kan memang berasal dari Nazaret. Ya. Jadi pengikut-pengikut Kristus -pengikut awal itu ada yang juga menggunakan nama Nasrani. Nah, sekarang kan yang tadi brother tanya memang bagaimana kita bedah. Nah, itu maka mas, mesti masuk ke tataran ajarannya. Kalau cuman ngelihat istilahnya sama nanti brother, Nasrani sama Nasrani. Cuman Nasrani yang merujuk pada Yesus Kristus sang Mesias dan Putra Allah ada. Kenapa itu nanti di kisah para Rasul kita nggak menggunakan kata Nasrani, tapi menggunakan katanya Kristen kan? Karena nanti bidat yang yeah. semacam ini ada gitu loh. Ya. Iya. Yeah, Untuk okay. amannya itulah. Makanya balik ke apa? Baliklah ke KGK. KGK. Ya, ini ada catatan ya. Mungkin dari pengalaman saya juga. Jadi Uh, kan kemarin udah beberapa senior yang hadir di sini tuh mengingatkan kita juga ya siapapun tuh sebenarnya bisa salah cuman yang harus kita perhatikan tuh ajaran dari magisteriumnya makanya brother. betul betul betul. Oke okay, katsu saya ya. boleh lanjut dulu nggak? lanjut lanjut. Oke okay. ya karena maaf tadi nanti, Saya banget. ada di dalam tapi <laughs> saya ada saya ambil sesuatu di luar nah gini uh, tadi saya katakan kan uh, mereka yang mengatakan palsu-palsu itu sesungguhnya itu orang-orang yang anti kritik sebenarnya karena kalau kita mengkritisi punya mereka justru punya mereka itu yang palsu itu dan uh, ketika kita telusuri tadi sudah disebutkan beberapa aliran-aliran sesat seperti gnostik uh, Nasrani atau Ebionit dan lain-lain, kalau kita telusuri, ternyata isi dari punya orang-orang yang menuduh itu itu sebenarnya menceritakan bukan menceritakan kekristenan Katolik, bukan, tapi menceritakan aliran-aliran uh, yang muncul pada zaman itu, itu pada zaman mereka itu. Makanya nanti kalau kita telusuri atau kita kritisi yang kita lihat justru yang diceritakan, kok Ebionit yang diceritakan di sana, Kolidirianisme yang diceritakan di sana, hmm. kemudian e, Nasrani yang diceritakan di sana, dan lain sebagainya. Nah, itu kan juga pernah e, dibahas oleh Brother Aldo ya, e, ketika di channel saya pernah diangkat sedikit. Nah, itu nanti bagus juga kalau di, dikupas oleh Katsu juga e, di, di channel ini. Tapi saya mau mengatakan bahwa... Sekalipun data dari luar kekristenan dan juga data dari kekristenan itu mendukung kebenaran keberadaan Yesus historis dan Yesus iman. Ah, yang menjadi pertanyaan adalah ketika suatu pengajaran atau suatu kitab itu kalau dipakai sejarah ditelusuri dan itu orang bersifat, bersifat apa namanya anti Nah itu itu menjadi pertanyaan. Ya. Kok aneh gitu? Kenapa anti uh, dengan sejarah? Karena apa? Kalau kalau dibongkar itu itu kitab, yang kita temukan nanti adalah aliran-aliran sesat itu yang ternyata berevolusi. Nah, makanya saya katakan bahwa yang mengatakan sudah dan lain-lain, uh, sesungguhnya itu orang-orang yang sedang menutupi kelemahannya sendiri. Sementara di lain sisi juga mereka mencari-cari di sana kemari gitu pendukung-pendukung buat mereka gitu ya. Nah, eh, saya kira eh, kalau dihadapkan dengan eh, Yesus historis Yesus iman itu jelas eh, sebagai tokoh yang pernah ada pernah hidup baik dalam iman ya maksudnya dalam eh, kesaksian hidup para rasul maupun dalam sejarah sejarah eh, dalam arti pure ya sejarah gitu ya uh, tanpa berbicara mengenai iman. Nah saya kira kalau tadi Katsu menyinggung mengenai Yesus Yesus dan sejarah uh, itu tidak ada pertentangan. Justru orang yang menuduh kita ini palsu itu yang justru kalau dipertanyakan secara sisi sejarah ini bisa bisa menjadi bumerang bagi orang-orang yang menuduh ini karena nanti kalau kita bongkar semua ternyata misalnya kita buka dokumen Santo Yohanes dari Damaskus misalnya ada dua buku dia tulis mengenai suatu kelompok yang muncul ya di abad ke-6 misalnya itu kalau secara sejarah kita bongkar undang-undang penistaan agama itu akan akan efektif sekali untuk kena kepada kita gitu maka dari itu saya katakan bagi saya kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, ya itu orang-orang bunglon, bunglon, ya, bunglon, atau pepatah yang sering saya pakai, itulah seperti anjing kembali ke muntahnya. Jadi, ketika dia ngomong, "Hari ini dia ngomong A besok, dia ngomong B, mungkin besok lagi ngomong Z, atau ngomong X, besok lagi," jadi pokoknya, dimana dia berada, dia akan berubah. Dimana dia ngomong, dia berubah. Nah, itu, itu bunglon, itu, itu saja dari saya, Kak. Terima kasih. Nah ini ada pertanyaan dari uh, Nurul Iman Nasrani dan Katolik itu tadi sudah sedikit dijawab oleh Daniel Yuki nih jawabannya nih ya saya angkat ulang nih bahwa Ajaran Nasrani itu sebenarnya sudah muncul di masa-masa gereja awal. Itu dia mengakui Yesus sebagai titik beratnya aja. Ajaran itu mengajarkan bahwa Yesus itu adalah manusia ajaib. Nah, kalau Katolik ini mengajarkan Yesus Kristus tuh mempunyai dua kodrat, yaitu kodrat ilahi dan kodrat kemanusiaan. Dua kodrat ini. Berdiri masing-masing tidak saling tercampur. Itulah yang dimaksud dengan homosion. Ini yang diajarkan oleh Gereja Katolik. Nah, Katsu, saya boleh tambah ah. nggak iya, yang ditanya? Jadi iya, begini, silakan, ya. kalau kita meninjau dari kisah para Rasul. Di situ kan ada yang disebut Nasrani. Coba aja ketik. Itu eh, yang bisa kita lihat ciri-cirinya di kisah para Rasul itu adalah mereka kelompok eh, mereka kelompok pemberontak eh, orang Yahudi yang memberontak itu. Kalau dari dari informasi di situ. Coba nanti Katsu buka. Ya di situ ada tulisannya. Mereka eh, bukan jadi mereka ketika menangkap Rasul Paulus, lalu eh, ada kelompok-kelompok E, pemberontak mereka mereka dipanggil sebagai nasrani kelompok pemberontak dari kaum yahudi ya e, di kacu ketik aja nanti keluar di kisah 24. para rasul ada ah, ah, ah silakan silakan kisah kisah para rasul 24 kan itu ayat yang kelima sebentar bisa satu perikop dibaca kan? kacu nah di situ nanti kan jelas ya Iya nih ya Nia, biar jelas oke okay lah ku bacakan ya Lima hari kemudian datanglah imam besar Ananias bersama-sama dengan beberapa orang tua-tua dan seorang pengacara bernama Tertulus. Mereka menghadap wali negeri dan menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus. Paulus dipanggil menghadap dan Tertulus mulai mendakwa dia. Katanya, Felix yang mulia, oleh usahamu kami terus-menerus menikmati kesejahteraan. Dan oleh kebijaksanaanmu banyak sekali perbaikan yang telah terlaksana untuk bangsa kami. Semuanya itu senantiasa dan di mana-mana kami sambut dengan sangat berterima kasih. Akan tetapi supaya jangan terlalu banyak menghabiskan waktumu, aku minta supaya engkau mendengarkan kami sebentar dengan kemurahan hatimu yang terkenal itu. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar yang penyakit sampar seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte Nasrani malahan ia mencoba melanggar kekudusan bait Allah. Oleh karena itu, kami menangkap dia dan hendak menghakiminya menurut Taurat kami. Tetapi kepala pasukan Lysias datang mencegahnya dan merebut dia dengan kekerasan dari tangan kami. Ya, saya rasa cukup ya. Dia itu pembuat ornar, kata singkatnya. <laughs> ciri-cirinya dia pembuat onar begitu. Rasul Paulus dituduh di situ Katsu. Iya. Iya, Rasul Paulus dituduh di sini. Di sini tapi gelar Nasraninya itu disalah pakai, teman-teman ya. Ini kalau mau lihat mesinnya dari ayat yang inilah sampai habis biar kelihatan bahwa tuduhan ini dikenakan kepada Paulus. Apa mau lanjut aja kita ya? Lalu menyuruh para pendakwa datang menghadap engkau. Jika engkau sendiri memeriksa dia, dapatlah engkau mengetahui segala sesuatu yang kami tuduhkan kepadanya. Dan juga orang-orang Yahudi menyokong dakwaan itu dengan mengatakan bahwa perkara itu sungguh demikian. Lalu wali negeri itu memberi isyarat kepada Paulus bahwa ia boleh berbicara. Maka berkatalah Paulus, aku tahu bahwa sudah bertahun-tahun lamanya engkau menjadi hakim atas bangsa ini. Karena itu tanpa ragu-ragu aku membela perkaraku ini di hadapanmu. Engkau dapat, menyaksi, engkau dapat memastikan bahwa tidak lebih dari 12 hari yang lalu aku datang ke Yerusalem untuk beribadah dan tidak pernah orang mendapati aku sedang bertengkar dengan seseorang atau mengadakan huru-hara baik di dalam bait Allah maupun di dalam rumah ibadat atau di tempat lain di kota. Dan mereka tidak dapat membuktikan kepadamu apa yang sekarang dituduhkan mereka kepada diriku. Ya, jadi tuduhan itu itu sekte pengacau itu adalah sekte nasrani tapi kalau mau dari sisi ajaran nanti mungkin Katsu bisa angkat lah ya bidat-bidat gereja awal tapi nanti dengan pembahasan sampai ya tidak tentu makanya kenapa Katsu kalau membahas materi belakangan teman-teman lihat tidak sistemnya maraton ya Brother Dion juga mungkin lihat paling saya bahas 10 slide 10 slide jadi materi itu dapat ditangkap dengan lebih baik. Tujuan saya sih itu aja. Makanya slide-nya nggak terlalu panjang, tapi penjelasannya to be continued gitu, berlanjut terus. Kayak ini Jumat kemarin saya membahas kan udah sejarah bahwa harus ada empat Injil. Ini Selasa saya angkat lagi masih bersumber yang kurang lebih sama, tetapi dari sisi pandang lain mengenai Tuhan Yesusnya. Nanti Jumat kita akan lanjut dari sisi Injil Lukas. Jadi kita akan begitu terus pola pembahasannya. Jadi benar-benar bisa dicerna. Silakan kalau ada yang memberikan tanggapan. Uh, Brother Dion ada lagi yang mau ditanyakan. Oh kamu si Little Aero Pagit itu ya. Iya, iya oh. itu. aku <laughs> Oh, kalau si Little Eropa gitu aku udah, ini kan di ini aku udah keluar, maksudnya kamu oh, yeah. udah keluar okay. di saya. Udah, udah, udah. Oke, yeah. oke. Okay, okay. Nanti saya hubungin. Oh, si Little Eropa gitu. Salam kenal. Yeah, salam mohon mamingannya aja. <laughs> oh, sama-sama, sama-sama yeah. belajar. Kalau sama Katsu sama timnya Katsu seperti Bangga kita sama-sama semua belajar. Mantap, mantap. Ini, ini sejarah terus terang beradil sebagaimana ini abad 21 kan jadi udah panjang ya kayaknya gak mungkinlah otak kita manusia ini yang secupet ini bisa memahami semua misteri Iya ditambah Pasti lagi tapi kayak semakin uh, kita semakin dewasa ini kan semakin ketemu sama Uh, Teman-teman yang dari uh, aliran protestan dan lain sebagainya macam, lalu, lalu mereka mulai membuat tanya-tanya kayak uh, mempertanyakan iman kita gitu kan. Nah, dan yeah. Saya merasa kayak uh, harus harus belajar ini kenapa, kenapa saya percaya ini gitu, kenapa. Karena kayak kalau enggak entar malah saya jadi uh, ragu dan akhirnya malah jadi cabut kan, enggak, enggak, kan bahaya kalau kayak gitu kan. Nah, itu memang uh, salah satu tema yang belum pernah saya angkat, tapi mau saya angkat nanti kapan-kapan saya koordinasi sama kamu. Sebenarnya ya? kalau kalau mau tinjau itu ya, saya punya satu tema. Gereja Katolik menganjurkan pernikahan yang agamanya sama. Tetapi perempuan Katolik terlalu jual mahal. Oh itu waduh, asiknya juga. itu asiknya angkat tapi sama yang kayak kalian kalau bukannya mengecilkan Brother Acis kalau Brother Acis ini sudah punya anak kalau angkat tema gitu sama Brother Acis ntar dia jadi punya selingkuhan lagi tambah <laughs> iya jadi salah gitu jadi dosa <laughs> namanya mestinya yang ngumpul tuh saya kamu dan Terus Bang Gea. terus si Ronaldo tadi kalau ada di live chat kita bahas tema-tema gini itu baru asik bro. Tuh ntar kita angkatnya mantap, satu mantap. ya nggak ngobrol santai aja biar asik mantap, gitu. Mantap. Oke deh. Angkat dari sisi praktis tapi mengena kan maksud saya. Jadi kita berangkat dari fenomena di tengah masyarakat kalau yang kayak gitu. Soalnya yeah. saya udah pernah nanya ke sampel saya di Atmajaya lagi itu. Kenapa lu orang kok pacarnya Maaf ya, Katolik ada yang pacarannya sama muslim. Ada yang Katolik pacarannya sama Kristen. Saya bilang emang ini kan saya sengaja sampelnya unika gitu ya. Kan karena berarti hmm, harusnya mayoritas kan gitu. Lo kok bisa begini realitanya saya bilang. Harusnya nah, di kalangannya ya kan. Iya, nah tapi banyak komentar-komentar yang kalau saya sintesiskan itu lebih ngarah ke yang tadi alasannya saya udah bilang. Yang ini terlalu begini. Nanti bisa kita olah itu. Tenang saja. Ini ada si Daniel juga. Yo enggak, enggak enggak malam ini Daniel. Tenang aja itu nanti lain hari, lain kesempatan. Oke Daniel. Tapi kumpulannya anak muda gitu. Jadi gres Nah, nanti baru saya undang tuh romo-romo yang expert di bidang perkawinan gitu loh. Bang Katsu mm -hmm. uh, mm -hmm. Ntar bakal ada ini enggak uh, ngebahas soal kayak uh, kan sekarang ini kan kayak kalau dilihat di em um, kita uh, apa melihat dari kalau di dunia barat itu kan suka muncul gerakan-gerakan tradisionalis -gerakan gitu ya kan. Dikarenakan ada banyaknya uh, penyelewangan, penyelewangan praktek di dalam liturgi gitu kan Nah itu kayak hmm. uh, nanti bakal diangkat juga atau gimana tuh Bang? Nah itu sebenarnya kalau untuk dasarnya saya udah pernah bahaskan Makanya kalau kamu lihat nanti di daerah diskusi live saya itu ada Misa zaman hmm. Ekaristi zaman para rasul lebih dekat dengan ritus yang mana Itu sebenarnya mempersiapkan jembatan pembahasan Karasono Sebenarnya saya udah ya. kalau di channel saya pribadi udah pernah debat udah, sama udah yang Cyber ya, Network ya. itu. Kalau brother lihat. Nah, tapi ya nanti tema semacam itu mungkin kita angkat lagi tidak masalah buat saya. Tapi mungkin ketika ngangkat lagi nanti formatnya satu kita bikin lebih ringan, kedua mungkin disesuaikan untuk kalangan mahasiswa lah, katakan begitu. <tuh> Oke deh. Jadi lebih kita lebih ke tataran praktis karena sebenarnya masih ada satu missing link yang belum pernah saya bawa liturgical abuse gitu Physical itu nanti kita abuse, bisa yeah. ah, nanti kita berangkat yeah. dari situ bisa justru kalau banyak pertanyaan gini enak buat saya karena kita punya ide jadi keluar gitu loh kenapa kelihatannya yeah. hmm Ah, uh, ini saya tanggapin dulu yang Nurul Iman ya. Nah, ini kalau permasalahan mengenai Paulus itu dia perutusannya untuk kalangan uh, Yunani pertama itu. Kemudian jadi kalangan Yunani pada masa abad pertama pada saat Paulus mewartakan Injil, mereka itu sudah memiliki uh, pemahaman filsafat Stoa pada masa itu Nah maka uh, pola pengajaran yang Paulus lakukan itu lebih lebih memang kalau dikatakan agak berbeda dan lebih mendalam itu karena pengaruh itu jadi dia memang sudah memasukkan unsur-unsur filsafat itu dalam pewartaannya dia maka untuk memahami ajaran Paulus kadang kita tuh memang memerlukan bantuan orang lain makanya kita ketika membaca ajarannya Paulus, tidak bisa melepaskan peran serta tafsir-tafsir resmi dari para bapak apostolik dan magisterium gereja. Begitu ya, brother Nurul. Jadi, mereka memang sudah mulai berhadapan dengan para filsuf Yunani pada saat itu. Dan ingat ya, pada saat itu dia sudah berhadapan dengan budaya-budaya penyembahan pagan, dewa-dewi Yunani, budaya Helenis. Begitu. Maka memang dia punya pembahasan harus lebih mendalam. Karena dia mau menjawab dan mem membalikkan ajaran Dewa Dewi itu. Nanti pada saatnya, Brother Nurul Iman, kita akan masuk satu persatu di bukunya Paulus. Itu Brother akan lebih detail lagi melihat latar belakang penulisan masing-masing surat. Begitu. <tuh> Eh uh, Yoviska kamu saya kasih kunci ya tolong itu yang yang ya yang kalau yang komentar kayak barusan tuh di ini aja ya saya nggak mau di channel saya ada ngata-ngatain soalnya saya udah bilang terserah lah si Yoviska mau bikin jadi apa mau jadi lemper kayak jadi apa pokoknya kamu saya jadi moderator tolong jaga situasi di live chat gitu loh soalnya kalau buat saya orang nanya mau dari kalangan apapun itu memancing kita untuk memperdalam dan belajar lebih jauh gitu bukan benar sih bang soalnya kayak daripada kita malah ad hominem terus itu kan nanti uh, perdebatannya nggak maju-maju ya masih maksud, kayak argumennya nggak nggak selesai-selesai masih di level itu aja sementara orang lain udah eh, kalau di dunia barat udah sampai bahas uh, Bahas teologi udah sampai yang level lebih tinggi lagi di Indonesia. Kita di sini di Indonesia masih masih, masih bahasin katun uh, oh, iya. aja, masih bahasin gitu iya. aja. Gitu, kan? Di US itu udah mulai belajar teologi pro-life tuh bagaimana loh teman-teman. Kalau mau tahu saya tiap iya. ikutin di I IWTN aja kadang kepala masih kiang-kiang. Mereka udah bahas uh, kalau yang saya ikutin YouTube-nya itu mereka bahasnya kayak contoh tomisme dengan palamisme itu cocok apa enggak? Nah, mamam tuh di Indonesia hmm. mana tahu itu apa? Kita <laughs> mah bolak-balik ributnya kadrun, kadal gurun, aduh Ayolah. Masih level permukaan, masalahnya kalau kebanyakan Atmo hominem kan nggak maju-maju Argumennya Iya. Tuh ada sumbangan dari teman kita tuh. Jadi teman-teman pendengarnya Katsu coba perhatikanlah. Ini sebenarnya yang Katsu berikan ini baru sebenarnya tuh masih dasar. Ya kalau mau dipandang pakar hukum Taurat dan kitab Tanak Musa, ya dulu memang waktu dia sebelum berubah nama menjadi Paulus, dia juga sudah orang Yahudi, itu tidak bertentangan kok gitu loh. Itu tidak bertentangan dengan latar belakang Paulus ketika namanya masih Saulus tapi ya. Itu benar, dia menjalankan hukum Taurat memang sebelum dia berubah nama menjadi Paulus. Itu fakta, benar. Begitu Brother fakta Nurul ini. Itu, itu benar, Brother Nurul Iman, yang kamu katakan ini itu benar maksud saya. Memang dia orang yang menjalankan hukum Taurat dan dia orang yang cukup militan menjalankan hukum Tauratnya gitu. Nah, ini bagus ayatnya diberikan sama Bang Naga. Ingat kalau belajar ajarannya Paulus, jangan tinggalkan pesan Petrus yang satu ini, teman-teman. Nih, kita angkat. Seperti biasa kalau ada ayatnya, di mana ayatnya? Akan Katsu angkat. Jadi kita sama-sama lihat. 2 Petrus 3 ayat 15. Ini dikit lagi saya udah mau tutup karena masih banyak kerjaan. Apakah kelihatan? Nah, ini. Nih. Mohon izin turun dulu, nah, eh Kacuk. Iya, silakan. Makasih brother Raci sudah bergabung. Hal itu dibuatnya oh, iya. dalam semua suratnya. Apa Oke. Okay. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu, ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak dapat, sehingga orang-orang yang tidak memahami, dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Jadi kita harus sangat hati-hati dalam menafsir, menafsirkan ya, gitu. Ya, oke. Okay. Aku oh, ada satu pertanyaan terakhir nih kayaknya baru baru inget. Oke okay, oke. Okay. Dibahas. Silakan. Uh, Silakan. Tadi kan sempat dibilang kalau yang kalau Petrus kan Petrus kan nggak nulis sendiri. Petrus sendiri kan nggak nulis kan. Jadi siapa yang iya. nulis dia kayak kamu kemungkinan besar ada yang bantu dan tulis atau muridnya kayak Markus misalnya ya kan Iya berarti apakah itu berarti kayak uh, surat asur surat asur Petrus 123 itu itu bukan dia sendiri yang tulis atau gimana Nah itu nanti kita akan melihat masa penulisannya dan ada fakta-faktanya yang tadi saya maksudkan secara terperinci itu dia tidak menulis Injil karena permasalahannya pada masa gereja awal itu ada satu tulisan yang memang judulnya Injil Petrus. Jadi, kalau dalam bahasa Yunani-nya Eung Angelion kata Petra" gitu, dan ini kan menunjuk oh, okay. seolah-olah ini tulisan Injil yang ditulis oleh Rasul Petrus. Nah, itu membantah bahwa Petrus itu tidak pernah menulis yang jenis ini. Dari para bapak apostolik ini, murid-muridnya mereka ini maka dari sejak abad kedua sebenarnya masa tahun 180 menjelang abad kedua ya berarti itu ya kalau 180 itu sebenarnya kanonisasi yeah. untuk Injil udah selesai jadi secara tidak langsung dapat dikatakan sebelum kanonisasi di tahun 1382 oleh paus Damasus 1 itu untuk keseluruhan kitab mm. suci kanonisasi mm. kecil untuk bagian Injil itu sudah dibentuk oleh Santo Irenius dari Lyon ini. Kalau menurut penelusuran data saya, katakanlah para Bapak Apostolik ini sudah ngunci duluan. Agar tidak keluar lagi versi dari Injil yang lain-lain. Karena pada masa itu, paling tidak yang sudah terdeteksi sama mereka kan tiga tadi itu. Itu yang paling awal. Itu muncul semua di abad awal abad kedua. Gitu loh. Thomas, Judas, Peter itu menunjuk pada injilnya ya sekali lagi kalau surat nanti lain. Masih... Oh, Oke. Okay nanti kita akan masuk makanya saya bilang makanya itu saya makanya saya bilang kalau belajarin ini kita mesti bedain kata perkatanya dulu brother. Oh yang ini bener, menunjuk sih, pada bener, tulisan bener. yang jenisnya ini gitu karena nanti kalau kita okay udah deh. belajar di manuskrip itu kadang ada jenis tulisan lainnya kan maksud saya kayak penemuan yeah. Dead Sea Scrolls tuh bahkan ada ada tulisan yang namanya Homer Iliad gitu. Tulisan Homer Iliad ya, kan, ini sebenarnya iya. ke Helenis kan. Nah, iya itu itu jadi, kan kayak bukan 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 bagian dari Kristen Itu, itu kan kayak nah, apa kayak fiksinya si Homer sendiri ya kan? iya, Homer. Nah, itu kenapa tadi? Heeh, uh -uh, kenapa tadi saya buka dengan penjelasan kata bioi kata ewang Angelion gitu. Oke, okay, kalau udah nggak ada, ini udah dua jam, kita tutup dengan doa. Biar nanti kalau ini Jumat, kita Jumat akan bahas Injil Lukas, teman-teman. Oke, okay, kita hening sejenak, kita akhiri diskusi kita pada malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur untuk segala bimbingan dan berkatMu dalam proses diskusi yang kami lakukan pada malam hari ini. Ya Bapak, kami menyadari bahwa apa yang kami lakukan masih jauh dari harapan yang engkau rindukan. Namun kami selalu ingin berusaha untuk bertumbuh dan berkembang dalam iman akan Yesus Kristus putramu. Oleh karena itu ya Bapak, kami mohon agar diskusi yang kami lakukan pada malam hari ini dapat mengendap dengan baik dalam hati dan pikiran kami. Sebentar lagi kami juga akan pergi beristirahat. Kami tidak lupa memohon penyertaanmu agar istirahat pada malam hari ini selalu engkau sertai. Seluruh ucapan syukur dan permohonan ini kami sampaikan dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu. Amin dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya teman-teman semua sampai jumpa hari Jumat terima jam 7 lagi. dan teman-teman semua. Terima, terima kasih, kasih yang sudah hadir rasanya. di live set ya, terima, terima dan kasih juga yang sudah hadir. Ya, terima kasih teman-teman semua telah mengikuti Kateke Sekatsu pada malam hari ini. Katsu harap katekese ini menguatkan iman teman-teman sekalian. Katsu pun mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam katekese Katsu. Subscribe, like, dan share teman-teman sekalian sangat.